Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di channelku. Masih bersamaku Mega Sinaga. Hari ini hujan deras di Wichita, Kansas. Kami lagi di jalan. Kami mau nginap di hotel di dalam kasino. Karena ini udah mau dekat suasana tahun baru dan kami suamiku nggak dapat banyak libur, cuma 2 hari, jadi kami nginapnya di situ nggak lama, tapi kami cuma menghabiskan waktu liburan bersama aja karena dia harus kembali bekerja lagi. Dan aku mau main kasino sepuasnya satu harian. Aku mau main kasino sepuasnya dan makan malam di hotel di dalam kasino. Setelah itu istirahat di kamar. Aku mau bawa kalian lihat kasino di sini. I'm sorry. Saya pertama kali kami pergi ke sana, kami nggak tahu kalau jalan ini ternyata bisa lebih dekat mencapai ke kasino tempat tujuan kami hari ini. Dari rumah ke kasino hanya 30 menit. Jadi pertama kali sebelum kami tahu arah dari sisi samping rumah kami ini bisa lebih cepat 30 menit. Kalau sebelumnya kami bisa mencapai sampai 1,5 jam dari jalan depan, dari jalan besar, karena rutenya dia lagi makin mutar makin jauh. Nah, ini adalah pemadam kebakaran. Jadi walaupun lampu hijau, ini kami lagi berhenti di lampu hijau. Tradisinya kalau kita lihat pemadam kebakaran, ambulans, polisi, kalau sirenenya hidup, kita harus berhenti karena kita harus mengutamakan mereka. Itu adalah kesadaran masyarakat di sini. Jadi di sini kasino resmi di tiap-tiap kota beberapa kilometer mereka menyediakan tempat kasino ini. Bahkan di jalan-jalan kadang mereka buat kasino kecil juga. Tapi ini yang kita tuju, yang kami tuju adalah kasino besar di Wichita. Kalau orang-orang di sini liburan, mereka akan pergi ke kasino, pergi camping, pergi ke villa, ke resort. Ini adalah peternakan kuda, juga tempat untuk bermain polo di Wichita, Kansas. Dan bermain polo. It's a polo club center. Right, Melo? We're getting close. Kita sudah dekat. It's really quick from the house. The side road. Kasino ini ada di luar daripada kota, tapi nggak jauh banget, 30 menit karena jalannya jalan besar. In a quarter mile, turn right. And valet parking here are free.
is it? Uh-huh. Last time we came here with Linda and Mom, mm-hmm. it was free, we just dipped them. This is valley. This is all valley? No, these two line are valley. In 300 feet, you will arrive at your destination. They're just through traffic. This is I'm drop. Drop you off. Okay. I call someone, okay? No, this is it. You've arrived. I wait here. What was the crazy money? There, another entrance. The other side of entrance. Let's go. Jadi ini adalah kasino di sini. Look, 25 cents. I want to try this again. Yeah. maybe they have lunch first. Over there. By the entrance there. It's a wheel of fortune. Kasino ini besar sekali. Aku pun bingung mau main yang mana. Semua mesinnya banyak banget. Crazy money, go. 1 cent. Let's try. Money. Huh? Let's pray. Nah, sebelum main, kita masukkan ini adalah kartu member. Kartu member kita masukkan dulu. Sampai di warnanya hijau dan kartu diterima. Selamat datang Mega. Ini adalah mainnya 1 sen. Aku memasukkan $100. Cashnya punya segitu, lalu aku main cuma yang kecil-kecil dulu. Three.
cannot spin the wheel. Money cut? Oh. Gold link? Gold link bonus awarded. Gold? Star? Kami mau pindah dulu ke mesin yang sama tapi beda ininya. Cash out. Tarik kartu. Nah, kartu uangnya jadi balik seperti ini. $1. This is 1 cent. Dollar. 1 cent. 25 cents plate. Oh. You want to do 25 cents plate? I want to try all machine. How to play this? How to play this? Blind. Huh. Got a catch bonus? Oh, crazy money. Uh-huh. They look different. Well, it's different because it's only 15 cents. Let's try. Oh, 15. Credits. Uh-huh. Let's try this one. Let's go to 40. Oh. Let's try the CC. Nah, kuponku tadi aku masukkan lagi balik ini sebagai cash. Aku main yang paling rendah dulu. Jadi aku masih ada $95.89. Aku main yang paling kecil dulu karena aku mau main satu hari ya. $1.63.
Aku dapat jackpot. My money back up to 100. Tadinya tinggal 50 dolar, sekarang balik lagi ke 100. Oh, balik ke 95 dolar 82 sen. Semakin. Oh, gini. Someone won. Jadi Arthur dan aku, kami kalah 400 dolar. Lumayan menyenangkan. Line 2 pretty good, ya? Line 2. Aku dapat jackpot lagi. From 95 to 80 now. You just hit 3 and you press it again. Huh? No, I play just one line. Oh, one line. Oh, you won a lot in this machine. Arthur menang banyak banget di machine. No,
but it will be 777. Setelah bermain kasino 2 atau 3 jam, kita akhirnya check-in jam 3 sore. Jam check-in di hotel ini, di dalam kasino ini adalah jam 3 sore dan check-out-nya jam 11 siang. Nama hotel ini adalah Hampton dan satu malamnya $119 ditambah pajak, jadi totalnya $135 atau Rp1.890.000 Rp90.000 satu malam. Dan kita dapat sarapan pagi, internet, itu aja. Oh, right here. Ini hotel namanya Hampton. What is the number? Oh, we need scooter. Di ini dia cakep kamarnya. See a mini fridge? Oh, here. This one? You gonna put your wine in there? Mm-hmm. Jadi ada sofa. Tempat santai. Ada meja panjang, kayaknya meja panjang banget. It's a long table, it's a desk. King. Jadi dari hotel kita bisa langsung tembus ke kasino. Ini jalan aja dari hotel ke mari. Ini udah kasino. Ini restorannya. Halo. Jadi umur di bawah 21 tahun nggak boleh ada di dalam kasino. Peraturannya umur di bawah 21 tahun nggak boleh masuk kasino.
go to the belly if you want. I'd rather go to the restaurant. We're waiting for a steak restaurant, right? Woohoo! We're eating steak tonight. You want to eat something real quick or what? You will not want to eat again. I want to prepare my steak, please. Jalan ini adalah jalan dari lobby hotel mau menuju ke kasino. Jadi melalui jalan ini kita bisa jalan ke kasino, juga ada bioskop. Di lantai yang sama ini ada bioskop, juga ada steak restoran. Di bagian depan kasino ini ada restoran lagi, restoran buffet atau makan sepuasnya, ada snack, ada tempat permainan anak-anak. Mereka menyediakan berbagai fasilitas di kasino ini untuk keluarga. Nah, ini dia restoran yang ada di dalam kasino, namanya Woodfire. We wait 5 o'clock. They open. We can come in and out here. Okay. Where do you want to go? We are close to. Let's make a run, Mila. There. Look, Arturo. It's the same one like the front. It's 1 cent. A same machine. Quick hit. Yeah, that's not good. Have you tried? Yeah. Mm-hmm. Okay. Which one is the fastest? You won a lot last time. Over here. You wanna try this? This one? This one? Uh-huh. What? That one. You want a lot you want 100? Ini adalah mesin kesukaanku, Crazy Money. Ini adalah restorannya khusus steak, Woodfire. Mereka yang buka jam 5 sore. Aku udah kelaparan, perut keroncongan. Akhirnya setelah menunggu sampai jam 5 sore, mereka baru buka. Yang ini makanan pembukanya, sotong bungkus
tepung goreng. Udah kebanyakan makanan pembuka, makan makanan pembuka, perut udah kenyang sebelum steaknya datang. Kita baru datang lapar, ada roti, makan roti. I said we just came, I'm so starving. Nih akhirnya menu utamanya sudah datang. It's a butter for your lobster. Thank you. You're welcome. Looks so yummy. Thank you. It scared me. Took your fork away. I'm really upset. Looks good. Smells so good. Right, there you go. Enjoy. Thank you. Anything else you need? Thank you. Steven, Mela? Steven? Aku punya filet mignon, lobster, lemon, asparagus. Sebenarnya aku udah kenyang makan pembuka. I said I have full. Actually. But this one, I'm should dig in. Boy, they are good. Filet mignon and lobster too. Selamat pagi. Hari ini hari kami sudah selesai bersenang-senang di kasino. Setelah sarapan tadi, check out, habis itu main kasino lagi sampai 3 jam. Dan ini kami mau pulang karena kami sudah selesai, sudah cukup mainnya. Jadi ini kasino adalah kasino resmi. Semua orang boleh datang tapi tidak boleh di bawah umur 21 tahun. Dan kasino ini buka 24 jam setiap hari. Kalau datang kemari jangan sampai lupa diri ya. Baiklah, itulah dari kami. Selamat menjelang tahun baru 2020. Semoga kita semua sehat, bahagia, sukses selalu, Tuhan memberkati. Salam dari Wichita, Kansas. Bye-bye. God bless.